Ya teman-teman, ini saya akan melanjutkan di lomba di kelas lokal 250. Ini ya, teman-teman. Apa ya? Ini di dalam ini. Tidak di luar ya, saya datang nomor 11. Ini nomor 11 itu punya saya ya, teman-teman. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Ali Koblu ini dari Purworejo. Ini dari Purworejo, Jawa Tengah. Jauh-jauh datang ke Jogja. Siapa, Mas? Bayu Aji dari Imogiri, Bantul. Ini temannya Mas Agung Nugren. Kemarin ditelepon sama Mas Agung Nugren enggak ada kenapa ya ini? Ada Mas Agung. Ini menurut jenengan lomba di Pasar Purworejo ini gimana, Mas? Lumayan meriah. Meriah ya. Ini dengan master sungguh saya. Ini dengan Pak Taryono ya. Pak Taryono ya. Ya, ini kan antusias dari peserta ini dari Kulon Progo, Purworejo, Magelang, Solo, Dejati itu, terus dari berbagai kota itu pada datang sini. Menurut Pak Taryono ini gimana ini, Pak Taryono? Ya, sekarang ini katakanlah di sini sangat antusias sekali. Menurut jenengan pertarungan ini gimana ini? Ya, kalau pertarungan ini sangat sengit sekali. 10. Luar biasa, gacor sekali nomor 10. Kita lihat masih berjalannya waktu ini, masih penjurian nanti siapa yang akan poinnya tertinggi ya teman-teman, kita akan lihat. Dan berkutut hampir semua sudah mulai gacor. Masih di Lakber, berkutut Purworejo, Godean, Yogyakarta. Ini nomor 30 itu bikin geleng-geleng dari awal ganteng sampai sekarang masih cordor ya teman-teman. Dan ini berdekatan dengan Bejo. Bejo itu nomor gantengan 31. Itu juga gacor sekali Bejonya. Ini persaingan perkutut-perkutut Jawara ya teman-teman, untuk nanti untuk kedepannya itu kalau nggak salah mau pada datang ke Gatnas di Jawa Barat. Jadi ini untuk melatih gacoannya itu di Pasar Purworejo ini teman-teman. Luar biasa itu Purworejo masih gacor dan nomor 30 itu masih konsisten. Topan Jawa masih konsisten. Nih, kamu ya. Langsung poin. Ngeri. Suaranya topan tuh luar biasa.
topan masih gacor dor. Di setiap sesinya ya teman-teman, ini juri yang bertugas dan ini panitia-panitia dari PLM yang selalu senantiasa sigap dalam melayani para penggantang di berbagai kota-kota lainnya ya. Ini terutama Om Wawan dan Mas Sutris, dari Mas Ardian, ini dari Om Fajar, ini Om Anto, ini temannya ini, dan di sana itu Om Arya dan itu Mas Nyon, ini dari Gunung Kidul, ini Pak Putut ya teman-teman. Jadi di gantangan Godian ini sangat meriah sekali dan pesertanya sangat banyak sekali karena setiap gantangan itu full dan sampai tiket itu kurang-kurang ya teman-teman. Mungkin akan kedepannya akan diperbanyak lagi gantangannya ya kan. Kita lihat nanti siapa yang akan juara di sesi kelas tiket poin 250. Yogyakarta ya teman-teman, luar biasa ini di gantangan poin 250 ini tiket habis dan gantangan full, luar biasa ini. Antusias dari luar kota atau maupun dari panitia PLM itu luar biasa. Ini nanti siapa yang akan juara ya teman-teman. Di nomor 30 masih gacor itu dari awal, apakah itu akan juara satu atau nanti akan juara berapa, kita lihat. Ternyata apalah, bukur-bukur penari-nari ya teman-teman, berkutut lover di seluruh Indonesia. Di susu nomor Kejo dapat berapa ini? 300 jeblok, jeblok lah. Om Rahmat Sanggar ini luar biasa ini jadi juri. Agung Nugren. Loh, ini jeblok juga ini. Ini jeblok nomor 30. Jeblok. Ini dapat berapa ini? 169. Nah, si Topan berapa? 169. Luar biasa. Ya teman-teman, ini di tiket 250 sudah selesai dan ini luar biasa. Ini tadi perkutut saya nomor 11 dapat nilai 160 berapa, tapi ada yang lebih bagus itu 200 berapa itu ya, luar biasa. Ini dengan Mas Widi masih ikut di sesi pertama sampai sesi akhir. Ini Om Rahmat, ini kenapa ini Om Rahmat lagi datang? Halo, ini dengan burung yang baru ini. Oh baru, kok kayaknya baru datang, dari mana ini? Pekerjaan dulu. Oh mantap. Telur seket pas. Wih lo, ngeri. Ini 250 pas ya teman-teman. Jat 201 ini ya. Nah, biasa. Jadi 250 sudah selesai ya teman-teman, luar biasa.
kelas Gatoran 250. Juara 1 nama burung El Sape, pemilih Rahmat, alamat PLN Jogja. Mantap. Ya teman-teman, di sesi kelas juara mati bu. Nggak apa-apa itu bro. Juara kedua di Jati Kaloka Solo. Mantap. Yo lanjut. Juara tiga Ayu Wanda, pemilik Aris Perlopes. Juara 4 Sono, pemilik Heru Wono Senar. Juara 5 Seno, pemilik Joko NDH. Ini di kelas apa Om Mantok? Di kelas 250. 250 ini teman-teman, di kelas 250 ini juara. Bapak Roso untuk menyerahkan.